Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Stadion Sports Center Banten. Memasuki pertengahan bulan Juli ini, progres pembangunan Stadion Sports Center Banten yang berlokasi di Sindang Sari, Kecamatan Serang masih terus berlanjut. Pada minggu ini, terlihat untuk pemasangan tribun precast pada tier 2 sudah semakin banyak yang telah terpasang. Sedangkan, untuk tier 1 sudah hampir full terpasang semuanya. Nantinya, Stadion Banten ini bakal memiliki 2 tingkat tribun dengan 5 tingkat lantai bangunan, dengan kapasitas 38.000 penonton dan sudah full single seat. Selain itu, bagian dalam stadion atau tribun terus dilakukan pengerjaan, terutama pengerjaan MEP atau Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Di sisi lain, untuk perakitan kerangka atap masih terus berlangsung. Seperti yang diketahui, Stadion Banten ini bakal full atap, sehingga menambah kemegahan Stadion Banten tersebut. Sedangkan, untuk rumput masih dalam tahap pertumbuhan. Untuk jenis rumputnya diimpor langsung dari Italia dengan jenis Suecia Matrella Linmer. Sementara itu, untuk bagian lintasan atletik masih dalam tahap pemadatan dan pengaspalan bagian dasar lintasan atletik. Stadion Sports Center Banten ini mulai dibangun pada akhir tahun 2020 lalu dan kini sudah hampir 60% dan diharapkan rampung pembangunannya pada akhir tahun 2021 ini dengan biaya pembangunan mencapai 874 miliar rupiah dan sudah berstandar internasional dan FIFA. Jika stadion ini rampung di akhir tahun 2021, maka akan mencetak rekor baru sebagai pembangunan stadion tercepat di Indonesia dengan kapasitas 38.000 penonton. Kita doakan, semoga progres pembangunan Stadion Banten ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.